Soalan seterusnya. Seorang maknyah telah terlanjur menukar kemaluan kepada kemaluan wanita. Adakah batal wuduk jika laki-laki lain atau diri sendiri memegang kemaluan yang telah ditukar itu? Jawabnya, batal bagi dirinya sendiri, tidak batal bagi orang lain yang menyentuh dirinya. Adapun kemaluan, dah dikira kemaluan. Sama ada diletak kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Kerana itulah kemaluan dia. Cuma perbuatannya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita setuh orang yang ditukar malam puan, tidak, kerana dia adalah lelaki. Faham? Ha, kalau orang puan, dia budak kemaluan puan. Dia puan dah, dia pergi hospital nak waksa pergi kemaluan. Nah, ada melainkan dia lelaki. Nah, ha, jadi kalau orang lelaki, dia pergi tukar diri dia, padahal dia lelaki, maka jadi dah dia perempuan sisi masyarakat, tidak pada hukum. Soalan seterusnya.